Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan menunjukkan tutorial menanam ubi jalar yang baik. Nah ini saya sudah berada di karangan rumah saya. Kebetulan saya menanam ubi. Dan bagaimana sih cara menanam ubi jalar yang baik? Langsung saja kita cari tunasnya yang mau kita tanam. Langkah awalnya akan di sini saya bersama teman saya. Dia akan yang mempraktekkan bagaimana cara menanam ubi yang baik. Langkah pertama kita cari tunasan yang baik ya. Bisa lihat. Nah, seperti ini. Ini bisa ini. Nah. Potong kira-kira. Kira-kira seperti ini potongnya. Ini. Sisakan bagian tunas yang ujung ini. Guntinglah di sini. Kemudian setelah seperti itu, langsung aja ditali ujungnya. Ditali. Supaya buahnya yang kita tanam ntar bisa banyak buahnya. Nah, cara nalinya seperti ini ya, kawan. Nah, ini. Di sini sisakan daun. Ini terlalu banyak, nggak usah banyak-banyak, potong lagi. Ini bagian sini sampai sini potongnya ini. Dari sini. Sini potong, sini. Nah. Kemudian potong lagi yang ini udah kalau udah seperti ini langsung aja kita tanam. Nah, sekali lagi saya contohkan ya, kawan. Untuk cara pengambilan tunas yang baik. Langsung aja cari kira-kira yang pokoknya masih ada akarnya. Yang masih ada akarnya pokoknya. Nah, seperti ini. Seperti ini, langsung aja potong. Yang bagian yang mau kita tali putar lingkaran tadi, kita hilangkan daunnya. Gak usah panjang-panjang sih sebenarnya, cuma satu kiranya sudah cukup. Nah, ini seperti ini. Kalau udah seperti ini, tali kemudian. Talinya biasa aja talinya. Itu ditali supaya biar buahnya bisa banyak ntar. Nah, kalau udah tali seperti ini, udah seperti ini. Jika daunnya terlalu banyak, kita kurangin aja, nggak apa-apa. Kita kurangin aja. Jadi seperti ini. Yang penting sisakan daunnya. Nggak banyak, nggak apa-apa daunnya. Ini hanya contoh. Dan untuk cara menanamnya, saya akan contohkan. Nah, oke. Di sini saya akan mengajarkan tahap menanamnya. Cara menanamnya sangat mudah, seperti menanam yang biasanya, cuman bedanya di sini yang bagian yang ditali tadi, yang udah ditali, langsung aja kita benamkan ke tanah. Ayo, Mas, coba tanamkan, Mas. Nah, sangat mudah. Ini daunnya nggak perlu banyak-banyak, nggak apa-apa. Nah, insya Allah kalau dengan cara seperti ini, ubi jalar kita banyak buahnya. Pasalnya dengan akarnya banyak tadi. Kita contohkan lagi ini. Coba lihat perlihatan dulu, Mas. Taliannya seperti apa taliannya? Taliannya seperti ini ya. Nah, langsung aja. Di sini dari jarak ke satu yang kedua kira-kira gak usah terlalu jauh. Kira-kira dua kilan kita lah kira-kira. Gak apa-apa, udah. Coba tanamlah. Nah, ini cara menanam ubi jalarnya sangat simpel ya. Tapi mudah-mudahan buahnya sangat banyak. Pasalnya saya sudah sering mencoba ini. Hasilnya sangat memuaskan. Nah, gampang caranya. Pokoknya intinya ini yang bagian bawahnya nggak usah kasih daun. Cari yang menjalar yang masih ada akarnya seperti ini. Untuk daunnya sendiri nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Nah, ini menanamnya biasa. Yang penting bagian sampai daun sini tanahnya. Jadi sampai sini tanahnya di sini. Bagian bawahnya kita lingkaran seperti ini. Ini ntar yang bagian lingkar di sini akan banyak tumbuh ubinya.
beda sama kita menanam biasa. Pasalnya saya sudah sering mencoba menanam ubi. Nah ini, tanamlah. Ini seperti ini tadi ya. Nah mungkin sekian video dari saya yang mau bercocok tanam. Semoga berhasil. Saya menambahkan sedikit ilmu, semoga bermanfaat dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.